kakak dan abang, indah cantik bergaya, adikku comel memakai baju kebaya, berseri-seri wajah di hari raya, aku tergoda. Kalau saya tak menyanyi, diorang kemurungan. Diorang tak ada rambut raya. Dia kata, kalau suara syukur tak ada, tak ada raya. Alhamdulillah lah. Ha, macam mana? Sedap tak suara Datuk Sri Alif Syukri bila menyanyi secara live lagu raya terbarunya berjudul Cuku Cak Raya? Tahun ini nampaknya Alif sekali lagi mencetuskan kontroversi apabila lagu raya nyanyiannya itu turut menerima kecaman hebat netizen. Ini kerana ramai kurang senang melihat tarian dan pakaian yang dipersembahkan penari dalam muzik video berkenaan yang dikatakan kurang sesuai, seolah-olah mempersendakan budaya dan adat Melayu kita. Alamak, iya ke? Ha, kita dengarlah sendiri komen dan penjelasan Datuk Sri Alif Syukri mengenai perkara ini. Ramai orang kata saya tak ada bakat, tapi baru je saya pun tak sampai 24 jam dah ada dekat 100,000. Jadi kalau korang kata saya tak ada bakat, yang dengar tu toyol ke, halimunan ke, syaitan ke, saya tak pasti. Dia kan tak baik sebab dia orang kata korang saya tak sedap. Kos dia lebih kurang hampir 50,000, saya keluar sendiri. Saya make up sendiri, baju saya cari sendiri, produk saya cari sendiri, semua saya buat sendiri. Saya buatlah walaupun lagu MEUK. Sebab macam ni, suara saya unik, jadi saya perlukan orang yang boleh adjust. Kau boleh tahan ni tak? Ya. Kau kenapa pakai baju renang? Itu bukan baju renang. Itu baju cycling. Inspirasi Power Rangers. Kenapa cycling tu? Beli kat mana cycling? Apa kena mengenai air? Rekor saya rekor sendiri. Bila badan dah elok, kalau tak tunjuk tu rugi lah. Badan saya lawa tu dengan pantai. Boleh tengok? Lawa. Kepada anda yang report polis ke, nak report apa report lah. Saya tak bukan perogol, saya bukan pencuri, saya bukan penyemak, penyamun. Saya hanya nak tunjukkan bakat saya sebab saya yakin ya Allah Tuhan ku. Walaupun macam mana, setiap tahun bila saya tak buat video, orang minta Datuk kena menyanyi. Pemilik-pemilik saya ni tega tau. Kalau saya tak menyanyi, diorang kemurungan. Diorang tak ada rambut sama raya. Diorang kata, kalau suara syukur tak ada, tak ada raya. Alhamdulillah lah. Walaupun saya ni tak ada label, tak ada orang pun nak sponsor saya, saya buat sendiri kan. Sampai isteri saya pun tak ada saya menyanyi, bonda pun tak support saya. Tapi saya yakin dengan kekuatan suara dan vokal saya ni, confirm viral. Datuk, adakah dia akan menjadi aktiviti tahun dengan tu yang punya raya atau buah hal? Saya tak buah hal. Kenapa sudah nak waktu mengayakan saya? Awak boleh tolong respect saya tau. Awak tahu tak saya artis nombor satu? Awak tahu tak saya artis? Sebab saya pun cakap Datuk nombor satu. Ya, betul. Dalam industri, kalau you nampak dia lucah, dia lucah. Tapi kalau you nampak dia sebagai art, dia art. Fashion is universal. Kenapa I nak upload pakai baju pelik-pelik yang boleh terima? Apa kurang saya? Saya ada mata, saya ada hidung. Saya tak berbukit. Jadi tolong terima saya sebagai seorang artis. Baju nama macam bokeh. Ha, bokeh. Sebab awak gairah dengan saya, awak fikir bokeh. Sebab kau fikir bokeh. Datuk, kenapa Datuk suruh orang terima Datuk tapi Datuk tak boleh terima? Kakak dan abang, indah cantik bergaya, adikku comel memakai baju kebaya, berseri-seri wajah di hari raya, aku tergoda. Salam, salam mesra tanda ingatan. Thank you.